Ya silakan. Di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, baiknya dimanfaatkan sepenuhnya oleh mahasiswa, baik dalam rangka pendekatan spiritual, juga apalagi dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan yang namanya UAS ya, sehingga nanti bersyukur sekali UAS di tengah bulan Ramadan, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan juga belajar dalam rangka mempersiapkan ujian akhir semester ini. Yang ke depan nanti anak-anak semuanya masih di Universitas Wijaya Surabaya menjadi insan-insan yang bertakwa. Kegiatan kampus kita ini kegiatan mulia dari Sintas Akademika juga melibatkan mahasiswa. Kita berbagi takjil di wilayah-wilayah mulai di Raya Biung, Raya Triorjo di Kabupaten Gresik, juga di Raya Benowo. Kenapa demikian? Dalam rangka untuk mengisi bulan Ramadan ini, mahasiswa kita ajak untuk bersama-sama membagi takjil di sana dengan harapan empati mereka tersentuh, oh beginilah caranya ternyata takjil banyak dibutuhkan masyarakat. Karena begitu kita membagi takjil yang ada di sepanjang perjalanan itu, antusias masyarakat sangat tinggi. Seperti itu. Juga di universitas kita ini kan ada Masjid Baitul Ulum, itu juga diselenggarakan tarawih secara rutin setiap hari dengan mengundang ustaz untuk mengisi acara. Materi-materi semua sudah disusun dengan harapan nanti pasca Ramadan ini semua yang hadir juga jamaah di Masjid Baitul Ulum termasuk juga mahasiswa nanti menjadi insan-insan yang lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan kemarin. Memang tujuan daripada kita semuanya setiap hari kita akan menjadikan insan kita jadi sebetulnya menjadi lebih baik. Situasi utama adalah kita ini kan ada berusaha dan berdoa. Semua mahasiswa jadi nanti berusaha dengan belajar dengan sebaik-baiknya, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan lupa, semua hasil itu adalah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu setelah kita berusaha dengan belajar, berusaha dengan mengerjakan soal, berusaha dengan kita mengerjakan kegiatan-kegiatan, harus satu bagian kita yaitu berdoa kepada Allah agar hasil utamanya dan yang menentukan adalah Allah. Itu dan ajaran di kita kan seperti itu, sehingga kita tetap berikhtiar juga berdoa. Kita semuanya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita menjadi insan-insan yang bertakwa.